217.475 pieces dan nilai keekonomian sekitar 8,82 miliar. Kemudian dilanjutkan produk obat bahan alam ilegal disita merupakan produk tanpa izin edar dan diduga mengandung bahan kimia obat seperti sildenafil citrat. Jadi obat yang bisa untuk merangsang laki-laki untuk kekuatan powernya, tapi di sini sangat berbahaya obat ini. Kalau kelebihan dosis bisa menyebabkan henti jantung. Kemudian sering ditemukan pada jamu stamina pria serta fenibutason, juga mengandung metapiron, antalgin, juga piroximol, paracetamol, dan dexamethasone. Sering ditemukan pada jamu pegal lino. Ini kan pembohongan masyarakat dan berbahaya.